ritual cuci jalan digelar oleh sejumlah tatung atau manusia yang raganya dijadikan perantara sebagai sarana berkomunikasi oleh roh dewa atau leluhur melalui mantra dan mudra menjelang perayaan Cap Gomeh pada 24 Februari mendatang di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ritus yang syarat dengan tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa sejak abad ke-17 ini dilakukan selama 2 hari, mulai 22 hingga 23 Februari 2024, di mana pelaksanaannya juga sebagai tanda berakhirnya tahun baru Imlek 2575 Kongzili. Sementara itu, seluruh muatan ritual Imlek, Ket Samtoi hingga festival Cap Gomeh terus diupayakan oleh pemerintah daerah setempat agar masuk dalam agenda Kanisma Event Nusantara. Seperti yang disampaikan Kadispora Par Kalimantan Barat, Windy Priestari. Dari pemerintah kota harus mempersiapkan agar mengkurasi festival ini masuk ke kalender event Kalimantan Barat, bahkan ke kalender event Nusantara yang kita kenal sebagai Karisma Event Nusantara. Ada tahap-tahapan kurasinya yang setiap tahun selalu kami sosialisasikan kepada kabupaten kota, dan tentunya mulai dari sekarang harus dipersiapkan. Ritual cuci jalan dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai perantara untuk membersihkan kota setempat dari hal buruk selama 1 tahun ke depan. Tradisi ini dilaksanakan tepat pada hari ke-14 bulan pertama pada penanggalan Cina atau 1 hari sebelum puncak perayaan Cap Gomeh. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Indra Purisantoso, Kantor Berita Antara, mewartakan.